Gua aja nggak dadang nggak tahu. Enggak lah. Ini baru tadi. Baru tadi kan. Di jalan baru yang dari Pores kan ada lampu merah menuju jalan baru, itu enggak jauh dari situ. Dari Depok, kemudian dari pendukung. Nah, seperti dinas kebersihan, PUPR, alat beratnya, dan PLN. Pak, tadi sempat ada penolakan atau perlawanan atau gimana? Nah, yang itu biasa kalau yang namanya penertiban, pasti reaksi awalnya penolakan dulu. Padahal kita sudah memberikan surat 6 kali itu, 7 dengan himbauan, diperintahkan membongkar sendiri. Nah, tadi mereka bukan menolak tapi ingin membongkar sendiri. Nah, dalam isi surat ini sudah diperintahkan membongkar sendiri. Ini pindahan yang dari Inter Cengkareng Barat mana? Emang yang udah lama? Mana yang mana yang ini? Yang. Ini perintah dari pimpinan langsung. Waktu tahun 2016 di sini pernah ditertibkan dan berdiri lagi orang-orang yang masih lama itu. Ya. Rata-rata membuka usaha gitu ya Pak, tambal ban atau usaha. Banyak berbagai macam usaha. Pak, ada ganti rugi nggak Pak dari pemerintah atau gimana Pak? Kalau kompensasi gitu. Tidak ada ganti rugi ya. Kalau ini kan berdiri di tanah negara. Ini bersama PLN langsung diputus berarti saluran listriknya. Ya, diputus aliran listriknya PLN. Oh. Untuk menghindari dia nggak balik lagi gitu Pak. Bukan seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan penertiban ya kita kan jaga aman ya, tidak tersengat listrik. Gitu. Kalau masalah tidak balik lagi kan kita bongkar bangunannya. Pak, nama lengkap punten Pak. Nama saya Tata Suparta, SAK, Kepala Seksi Operasi Satpol PP.